Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, senantiasa di dalam lindungan Tuhan kita yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini saya sudah berada di sebuah rumah kosong yang sudah kosong sekian lama, dan menurut konon katanya, menurut informasi yang saya dapatkan, rumah ini bekas peninggalan orang Cina dan yang punyanya udah meninggal dunia. Wah, ini cukup mengerikan sekali ya. Dan untuk posisi saat ini saya sedang berada di kota Tangerang kembali ya teman-teman. Wah, kota Tangerang luar biasa ini, lokasinya spotnya banyak ya. Dan untuk sahabat yang pertama kali menonton video ini, jangan lupa di subscribe dan di like, dibantu share sebanyak mungkin ya, agar semakin berkembang channel ini dan senantiasa bisa menghibur kalian yang sedang patah hati ditinggal sang kekasih ya. Dan langsung kita gaskan aja teman-teman, ini rumahnya ada di depan, ini saya sedang berada di belakangnya. Langsung kita gaskan, mangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini di posisi belakang teman-teman, jadi seperti ada kebun-kebun yang sudah rindang. Dan tempat ini deket ke jalan raya, mohon maaf bila bising ya. Wow, ini saya jujur aja belum tahu rute rumah ini ya. Wow, wadas. Assalamualaikum. Wow, wait. Sebelum kita masuk ke sini, saya agak kepo ke sini nih. Wow. Pohon-pohonnya, oi. Wow. Ini cantik sekali. Wow. Assalamualaikum. Ayo kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Ya Allah, nonetak. Jadi rumah ini konon katanya sudah ditinggalkan mungkin puluhan tahun atau bahkan lebih, dan sang pemilik dikabarkan sudah meninggal dunia. Dan ini apa? Oh, ini kamar mandi. Allah, kamar mandi. Dan ini apa? Lubang tikus atau naon yuk? Ya Allah ya Karim, naon yuk? Tempat anak kecil ya. Dan ini tangganya menuju ke lantai 2, tapi kita jangan ke situ dulu, kita habiskan yang ada di bawah dulu. Wow, ini atapnya udah nggak ada ya, udah ngeblong. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi mohon maaf bila bising ya, karena ini lokasi di dekat ke jalan raya. Halo, assalamualaikum. Wow. Gila, gokil ini, gokil, cantik. Saya suka dengan seperti ini ya, ruangan-ruangan seperti ini. Wow. Ini udah hancur ya. Sudah hancur. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanakallah. Oh, ini kamar ya, sudah tak ada rupa. Wow. Udah rusak ya, sebagian udah pada rusak. Ini menandakan sudah saking lamanya ditinggalkan oleh sang pemilik yang katanya sudah meninggal dunia teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini ada pintu, kita coba buka seutik. Oh, ternyata loba kabukana.
tapi enggak nanaon lah, enggak apa-apa. Gila ini gila ini. Aduh, cantik amat ini. Dan Allah. Dan rumah ini sangat dekat sekali dengan pemukiman masyarakat, teman-teman ya. Jadi saya tidak mendapatkan begitu menakutkannya lokasi ini, walaupun terlihat angker seperti ini, tapi yakinlah dengan doa-doa yang kita panjatkan, Allah bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la yasma'u lahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaghdhibu illa ma huwa rajim. Yakinkan diri kita terhadap Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Ini di depannya sudah ditumbuhi semak-semak belukar, teman-teman. Wow. Oke, kita langsung ke lantai 2. Aya naon di lantai 2? Ada apa di lantai 2? Hah? Wait. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini saya eksplor segini jam 12 ya. Jam 12 saya ya. Wah. Tangganya kayu. Allah. Wih. Assalamualaikum. Ada lalai. Wish. Ini blong ya, hanya ruangan seperti ini. Aduh. Sayang sekali ini. Sangat sayang sekali. Ini mewah ya, dan ini apa ini, kamar mandi ya. Tapi cuman setengah badan ya. Ini renovasinya belum angges kayaknya ya. Tuh belum selesai. Wah, dulu gunakan dulu. Aduh. Saya tidak mendapatkan aura apapun di sini. Walaupun mereka ada di sini, yakinlah dengan doa yang kita panjatkan, kita insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun payakun. Untuk ruangan lantai 2 hanya segini, teman-teman. Wah, kok blur sih. Oi, jangan blur. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, blur di sini ya. Ntar coba senternya mungkin. Oh, ini tangganya gini, hanya segini ya Allah. Rumah ini cukup mewah dan cukup luas, namun eksistensinya saya tidak begitu mendapatkan ya keangkeran, keseraman di lokasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Wih, monet kan. Seperti cahaya kilat apa lampu gitu ya. Oh, lampu ya. Coba, aduh. Oh, kita lanjutkan yang tadi nih. Coba. Kita dekati. Soalnya ini agak berbeda nih. Ya Allah. Apa ini? Masya Allah. Sudah hancur ya. Kamar mandi dan ini apa ini? Wish. Sudah berserakan, sudah tidak ada rupa. Wow.
rasa ini sudah saya kelilingi ya rumah ini. Semua bagian. Bagian yang sono coba. Saya masih penasaran dengan rumah ini. Kenapa bisa kecil begini? Kenapa tidak sebesar yang saya bayangkan? Coba, ini bagian belakang. Yang sono coba, bisa enggak? Saya gemas jadinya ya, teman-teman. Aduh, kenapa kecil? Kenapa enggak bikinnya besar? Ini sampingnya. Astagfirullahaladzim. Ini ada anak kecil, ada celana kecil. Celana anak kecil, suwe, ada kerupuk juga. Ini maksudnya apa ini? Kerupuk. Wih. Sudah di, wih, ayun-ayunan, suwe. Ayunan. Dan ini, wah, lokasinya gimana ini? Jadi gimana ini lokasi? Cukup serem, namun saya tidak mendapatkan sesuatu yang kalian harapkan, yaitu eksistensi di sini. Karena lokasinya seperti ini, hanya seperti ini, teman-teman. Bagian atasnya, ininya, hanya segini. Ini ada ayunan, saya enggak ngeh. Astagfirullahaladzim. Hei, ada ayunan. Ada ayunan. Wait. Woi. Naon ieu? Tar. Kok ada kerupuk sih? Tar. Eh, naon eta? Meong. Kok ada kerupuk sih? Woi. Apa sih? Kucing. Ada kerupuk. Ada kerupuk ya. Ayunan tadi. Wah, saya tidak mendapatkan eksistensi di sinilah. Saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih untuk lokasi yang cukup menghibur bagi saya. Namun saya tidak mendapatkan begitu banyak eksistensi di sini. Padahal ini sudah jam 12 malam ya. Saya akhiri sudah ya, sahabat ya. Ah, sahabat-sahabatku, ya dimanapun kalian berada. Aduh, saya tidak begitu mendapatkan banyaknya eksistensi di lokasi ini atau di rumah yang cukup mewah ini yang berada di kota Tangerang. Dan menurut saya ini rumah yang kelihatannya cukup seram, namun tidak seseram yang kita lihat ya. Dan buktinya saya masuk nggak ada eksistensi apapun ya. Terima kasih untuk para sahabat dimanapun kalian berada. Kok beli betinya sih, saking capeknya saya ya bikin konten. Wah, sudah keliling Tangerang saya. Wow, untuk sahabat yang ingin rekomendasi lokasi, silahkan langsung di kontak WA kami, ada di bawah nih. Langsung diklik aja, diklik langsung dihubungi ya. Mau collab kek, mau rekomendasi kek, silahkan, mau silaturahmi kek, langsung di kontak ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sahabat ya, dimanapun kalian berada. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun tingkah laku dari saya ya. Mohon maaf. Wallahumma fikir lakum al-tariq wal bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.